Presiden Joko Widodo buka suara saat ditanyai tentang kritik PDIP terhadap pemerintahan saat ini pada Rakernas PDIP. Saat ditemui usai menghadiri inaugurasi pengurus GP Ansor di Jakarta, Jokowi memilih tak berkomentar. Kritik yang dilontarkan PDIP saat Rakernas 5 tersebut menurutnya adalah urusan internal partai. Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut apa yang ia maksud dengan internal partai. Ia juga tak menjelaskan mengenai statusnya di PDIP saat ini. PDIP kemarin, Pak, dalam PDIP kemarin banyak mengkritik soal apa pemerintah itu bagaimana, Pak? Saya kira itu adalah internal partai, jadi internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari. Sebelumnya, PDIP menggelar Rakernas 5 di Ancol, Jakarta Utara pada 24 hingga 26 Mei lalu. Dalam Rakernas 5 tersebut, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin terlihat absen.